Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang tahapan ya pembuatan self gantung. Dan ini adalah awalan kalau kita mau buat self gantung sahabat PU. Kita pasang di bawahnya, sebut saja pondasi bata rolak yang ada di depan ini sahabat PU. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya kami telah melakukan pekerjaan pembuatan pondasi footplat. Ada beberapa titik sudah kami cor sahabat PU. Kemudian besi yang terlihat di atas ini, nah ini yang dinamakan dengan pedestal ya. Ukurannya sama dengan ukuran kolom yang ada di atasnya nanti. Nanti rencana di titik ini kami mau membuat ukuran kolom dengan dimensi 15 x 40 cm. Kemudian berhubung ada peninggian elevasi lantai di area ini ya. Maka slope kami itu posisinya tidak tertanam di dalam tanah sahabat PU. Namun posisinya ada di atas tanah existing. Ini tanah existing nih ya. Nah nanti ruang-ruang yang berada di dalam slof ini akan kita uruk untuk pembuatan elevasi lantai baru gitu ya. Nah jadi sebelum membuat slof gantung itu, kami harus mempersiapkan bantalannya untuk pembuatan slof gantung berupa pasangan bata rolak seperti ini. Ya, sebenarnya rolak itu dia pasangnya adalah begini ya sahabat PU ya. Nah, jadi batanya berdiri, namun untuk mempermudah pekerjaan dan ini fungsinya juga hanya untuk bantalan slof gantung kita saja ya, maka cukup dipasang seperti ini, tidur saja supaya kita kerjanya bisa cepat tap 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 tap, karena fungsinya memang hanya untuk bantalan slof gantung kita. Kalau yang rolak itu yang pemasangan batanya seperti ini. Nah, itu namanya rolak. Oke. Nanti kita akan bikin ukuran slof gantung, ukurannya adalah 20 x 40 sahabat PU. Ya. Nanti ketika sudah seperti ini, nanti sisi kanan dan kirinya itu akan kita apit dengan mempergunakan begesting. Kemudian kita isi dengan pembesian slofnya. Kemudian kita cor. Ya, dan ini sudah kita lakukan penimbangan-penimbangan ya. Jadi ini adalah elevasi paling bawahnya slof gantung kita nanti adalah ini. Jadi pasangan bata rolak ini itu sudah kita timbang ya. Karena akan jadi begesting bagian bawah slof gantung kita nanti ya sahabat PU. Nah, pasangan bata rolak ini bisa kita tambahkan, itu sangat lebih bagus ya. Bisa juga tidak kita tambahkan ya, dan itu lebih efisien. Namun kami mengambil keputusan untuk tetap menambahkan rolak ini walaupun judulnya kita mempergunakan slof gantung sahabat PU. Baik, seperti itu pemasangan bata rolak untuk landasan slof gantung masih terus berlangsung sahabat PU. Sembari kami menunggu cor-coran dari footplat kita kering sempurna, kemudian nanti kita akan cor pedestalnya ini bersamaan dengan pengecoran slof gantung kita sahabat PU ya. Rencana kami mau membuat rumah dari nol
rumah 2 lantai, sahabat PU. Dengan lebar depannya itu adalah 8 meter ya. Kami bermain beberapa bentang di sini. Ada yang bentang-bentang pendek. Ini di 3 meteran grid kolomnya. Namun ada yang bentang lebar. Ini ada di 5 meter, sahabat PU. Maka jenis dari kolom strukturnya pun berbeda-beda nanti. Ada K1 ya. Ini kolom paling besar kita, ukuran 15x40. Ada juga K2. Kami merencanakan kolomnya dengan ukuran 15x30, sahabat PU. Kemudian ada K3, 15x20, dan KP atau kolom praktis di 15x15, sahabat PU. Tanah di sini cukup bagus, warnanya merah. Ya, jadi kemarin kita melakukan galian pondasi footplate sedalam 1 meter, sahabat PU. Kemudian pondasi footplate kita ini berukuran 80x80 dengan ketebalan 40 cm. Sudah kita tanam dan kita cor dengan material beton side mix. Isi di dalam pondasi footplate kita ini semua memakai besi 13 semuanya, dengan jarak ram-ramannya adalah 15 cm-an, sahabat PU. Ya. Nah, dan ini yang dinamakan dengan pedestal. Ya, ini adalah sambungan antara pondasi footplate dengan kolom strukturnya nanti. Masih banyak hal yang mau saya bagikan ke para sahabat PU semua terkait bangun rumah dari nol ini, sahabat PU. Jadi insya Allah bisa menambah wawasan dari para sahabat PU semua, baik yang sedang bangun rumah atau renovasi, maupun yang bergerak juga di bidang seperti saya. Sahabat PU, terima kasih. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Semoga bermanfaat.